dari berdiri, berdiri langsung berdiri ya, nah, langsung dek ke depan tekan. Nah, ketika motor udah tegak, posisi kaki balik ke step, ya. Kita menuju lokasi, guys. Kita mau latihan dulu untuk skill main trailnya. Tapi kali ini kita mainnya di sirkuit di BSD. Ini tempatnya base campnya Oboy ini. Kalau latihan sama Mas Owi, Tantowi Ahmad. Nah, ini tempatnya, guys. Kita belum pernah kesini, baru pertama kali. Yang di depan ini teman-teman kita juga yang mau coba ikut latihan trail di sirkuit di BSD. Katanya di sini juga tersedia beberapa obstacle, jadi bukan cuma buat MX, tapi ini bisa buat enduroan juga ada. Nah, kita coba aja cek langsung lokasinya, guys. Pada kemana sih, sana ya? Iya, dah. Oke, cobain dulu. Oke, guys, akhirnya kita nyobain sirkuit bareng para pelatih senior, ada Oboy. Harus stressing dulu ya, di sini harus lo ngapain? Harus stressing. Jadi, kalau di jalur, di enduro, harus. Memang saya nol besar. Tapi kalau di sirkuit, ini ada skill. Iya sih, kasih tau dulu. Kalau mau udah lihat ada naikan tadi, itu 40 km. Jadi nggak usah turun, tetap 40. Kalau naik kecepatannya itu 40 kilo. Apa 40 stabil. Kilometer. Kalau 30 gitu enggak bakal naik. Padahal itu cuma pelan. Jadi pas 40 itu mau gimana tanjakannya itu bakal terbang sedikit. Jadi harus 40 minimal. 40. Boleh, langsung. Pas turun tangan harus goyang. Kalau enggak itu pas turun. Pas turun begini kan dari atas. Yes. Harus, jadi lentur. Yes. Kalau takut ini bisa mata. Nah, jadi hanya sedikit aja saya beri wejangan, kemudian berhasil nanti kita lihat. By the way, tangannya kenapa? Aduh. Hey, Aik. Mana? Motor udah ada ini. Buka. Ini melehoi-melehoi semua nih. Katanya kawan. Bukan kawan, tapi bukan teman setia. Setia yang enggak ada yang kawan. Pengikut bukan, Billy. Bukan. Panjang umur dia. Pengikut si Billy Kondek. Umur. Mana Billy Kondek? Ini ngondek. Billy Kondek mana? Ini dia enggak kelihatan. Eh, Billy. Aduh. Kok tambah cantik. Muka aja di bleaching terus. Enggak perlu masker bengkoang untuk ini. Main di sini banyak masker bengkoang, woi. Dia raja singa sakitnya. Ini nih. Itu tadi baru WhatsApp ini on the way. Siapa? Siapa on the way? Guntur. Oh, Guntur. Ya. Lu, gua enggak butuh Guntur lu. Guntur mah udah gak ada apa-apanya sama gua. Kasih. Eh, lu lihat Oboy udah gak mau ngomong sama lu. Oboy udah gak mau lagi. Oboy. Udah dari kartu keluarga. Billy si ngondek. Tuh.
Bisa ngomong tuh. Nih. Lemah dia. Calon Billy kedua tuh Guntur tuh. Tuh. Glowing semua mukanya. Glowing semua mukanya. Lu. Yeah. Pakai fakta lu di tempat tidur mulu, di salon, TikTokan. Itu apa lagi kalau bukan anak? Pakai filter kalau di filter kamera. Pakai filter kalau kamera. Nih, muka-muka penjahat kayak gua nih. Gua sama Oboy sudah ada kembar, nggak mungkin melehoi, boy. Di gua semua ada buktinya. Nih mau tayang Said melehoi, gua bantu. Nggak ada, nggak ada. Apaan lu? Oboy udah yang terakhir mic merah. Kita ada bukti semua, guys. Pokoknya semua ada melehoi-melehoinya. Tapi kalau Billy udah kebanyakan produk-produk kecantikan. Sikapnya sekarang udah aduh, cantik banget. Lu jangan terlalu banyak produk kecantikan, Bill. Komandan di belakang pakai topi tuh. Laki-laki mau main dulu ya. Yang lain lipir, lipir. Oke, laki-laki mau main dulu. Yang perempuan bubuk siang ya. Ayo semangat Jude, semangat. Kalau kata Ken 40 aja, kau ayo bapak pelatih. Ngeri gua, ngeri. Gua kalau udah ngeri gua enggak mau nyobain. Tahan berdiri dulu, jangan duduk. Hah? Belajar berdiri aja dulu. Berdiri 2 lap tanpa duduk, mau belok, mau apa berdiri aja. Ayo dong. Itu suaranya begitu. Segitu. Angka 8 dulu, Pres. Latihan kita bisa langsung 9. Asik. Oke. Oke, guys. Kita mau belajar langsung sama ahlinya Irfan Nakai. Irfan Nakai. Tadi kalau gua enggak bisa terbang, berarti guanya yang melehoi. Asik. Lemah. Lu lemah. Lemah semua. Datang motor dibawain. Malah makan mie. Astagfirullahalazim. Bawa mata, tapi udah bawa. Wih. Wih, bawa mata. Wih. Skip belakang. We'll be right back.
Ayo, kita sama Om Arif ya. Gimana, Pres? Hah? Masuk kita. Ada gigi dua di sini, gigi tiga belok. Kalau posisi di belokan di depan ya. Kalau di duduk yang lurus ini dudukan boleh agak belakang. Di sini kaki udah mulai balik ke step, motor udah tegak gini nih. Ketika motor udah tegak, posisi kaki balik ke step ya. Perlahan step dengan feeling ini. Ya. Perlahan dengan feeling, badan sambil naik. Nah agak ke belakang lagi kayak tadi. Ininya buka, ini jangan kayak gini, ininya gini. Ya. Nah pas mau loncat nih ya. Jadi lihat ke depan, pas mau loncat, ini rolling gas ini, ya kan? Kan ini nambah nih, mau nggak mau nanjak itu kan? Jadi pas nambah tuh kita neken, kaki itu kayak neken gini, dek. Angkat apa? Berat. Oh, diayun aja gitu, diayun bareng sama gas. Rap. Ya. Jadi guru di sini, Om. Iya, kita latih juga menjadi pembalap katanya. Pembalap ini di belasan. Capean juga di sana kan udah lah. Jadi aku sebentar saja aja lah. Tapi kalau dilihat dari debu-debu yang nempel di wajah, wah ini latihan. Kayak ini ya. Kotornya. Tapi enggak punya apa. Enggak ada skill-nya lah. Debunya guys. Debunya di hidungnya. Apa itu? Mapitinya. Enggak ada skill-nya. Hey, lagi. Kalau mau ngegas kenceng, jangan yang di sini. Enggak, jangan yang di sini. Ngegasnya yang deket-deket dano, jadi kalau di atas tidur, ntar naik duit.
Oke guys, kita mau coba tempat yang lain yang katanya tantangannya, obstacle-nya lebih berat lagi buat latihan fisik kita. Pokoknya kita latihan fisik aja dulu, latihan skill, mudah-mudahan bisa menambah skill kita nanti kalau ke Jalur. Let's go. Ini teman kita, Om Wayo. Luar biasa. Nyali jos. Keren. Yang penting sehat kita, Om. Penting latihan. Ingat, jaga imun, olahraga. Saudara jatuh di tempat yang sama. Nyalinya oke, boleh lah. Top. Nyalinya gokil. Gila.